Kalau hari-hari kita berlaku apa, kita melakukan tugasan kerja dan sebagainya, kita tidak dapat tidak mengaitkan antara akademik dan juga industri. Betul. Dan dalam hal ini juga peranan pensyarah juga tidak pernah dilupakan, dan juga dalam industri pendidikan ini mereka sememangnya boleh dijana potensinya melalui pelbagai program dan juga bidang-bidang yang lain. Betul. Jadi kita akan bercakap tentang iExchange CEO at Faculty, kesinambungan akademik dan juga industri. Untuk itu kita amat berbesar hati dan juga mengalu-alukan Dr. Muhammad Hafiz Mak Nafis, fellow iExchange CEO at Faculty musim kedua. Ya, besar. Okey, dan juga Dr. Nur Hasmiza Durus Maliza Muhammad Kamaluddin, fellow CEO iExchange CEO at Faculty 2.0 musim pertama. Okey, selamat pagi, selamat datang. Terima kasih. Dah masuk dua musim ya? Ya, dua musim. Saya musim yang kedua, Dr. Rus musim yang pertama. Okay. Jadi apa sebenarnya yang akan dibawakan, ataupun mungkin kita boleh hurai terlebih dahulu tentang apa sebenarnya iExchange CEO Faculty ini? Okey, iExchange CEO Faculty ini adalah satu program di bawah bahagian hubungan industri Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana program ini adalah lebih kepada sangkutan industri dan juga program yang mana pertukaran pakar daripada industri dengan akademia, dan ianya berfokus kepada aspek kepimpinan. Okey. Apa antara pengisian yang diterapkan dalam pelaksanaan program ini yang katanya 6 bulan tempohnya? Ya, betul. Melalui program iExchange CEO Faculty ini, pensyarah muda berumur 30 hingga 40 tahun disangkutkan dengan CEO di industri, pihak industri seperti GLC, MNC dan sebagainya. Dan melalui program tersebut selama 6 bulan, kami didedahkan dengan pelbagai aspek bisnes ataupun cara melaksanakan urusan seharian di pihak industri, di mana mungkin agak berbeza dengan perjalanan pengurusan di universiti. Dan melalui program ini juga kami didedahkan dengan pelbagai inisiatif daripada pihak kementerian sendiri, dan berlaku banyak pertukaran idea, pertukaran aktiviti, program dan sebagainya di antara akademia dan industri. Jadi kita mahu pendidikan tinggi khususnya di Malaysia ini melonjak ke hadapan dengan kerjasama di antara pihak industri dan pihak akademia. Untuk musim yang pertama diadakan pada tahun lepas. Jadi untuk tahun ini, apakah antara pembaharuan yang dibawa? Mungkin melihat kepada apa yang dicapai pada tahun lepas, ada penambahbaikan dibuat untuk tahun ini? Bagaimana? Untuk musim yang kedua tahun ini, kita ada penambahan dari segi bilangan syarikat yang mengambil bahagian dalam program ini. Contohnya kita ada QSR. QSR dua musim. Dua musim. QSR di antara company-company atau syarikat yang setia. Kita juga ada Al Ihsan Sports, dan saya sendiri disangkutkan di Al Ihsan Sports. Kita ada Plus, kita ada MDEC, kita ada PNB, Maybank dan pelbagai lagi agensi. Cabang-cabang bidang yang menjadi perhatian ataupun tumpuan utama dalam program ini, adakah ia hanya melibatkan keusahawanan ataupun ada bidang-bidang lain? Tidak. Pensyarah-pensyarah yang terlibat di dalam program ini, mereka datang daripada pelbagai bidang. Macam kami daripada bidang pendidikan sendiri, dan kita juga ada fellow-fellow yang di dalam bidang kejuruteraan, bidang perubatan, bidang komunikasi dan sebagainya. Jadi ianya tidak tertumpu kepada salah satu bidang, kerana fokus program ini adalah kepimpinan. Kerana ini adalah satu cara untuk menyediakan pelapis bagi kepimpinan universiti di masa akan datang, di mana industri akademia sekarang ini lebih mencabar dengan globalisasi, dengan cabaran-cabaran ekonomi dan sebagainya. Jadi melalui program ini kita hendak menyediakan pensyarah muda yang lebih bersedia untuk menghadapi apa juga kemungkinan
especially apa ni, terutama sekali di dalam menyediakan pelajar-pelajar kita untuk kehidupan mereka pada masa akan datang yang kita tak tahu apa rupa bentuknya. Kebanyakan pelajar yang terlibat adalah mereka yang berada di hujung SEM ke atau di semua peringkat? Maksudnya yang masih baru ataupun yang sudah hampir menamatkan pengajian? Untuk program ni kita buka kepada para pensyarah, bukan kepada pelajar. So kita, program ini terbuka kepada pensyarah yang berumur 30 hingga 40 tahun dan mempunyai PhD. Okay. Itu saja requirement dia. Maknanya kena 30 baru 30. Boleh. Jadi kalau ada pensyarah lebih muda daripada itu, kena tunggu lagi lah tahun-tahun yang akan datang. Ya, betul. Kalau kita melihatkan kepada kerjasama antara syarikat dalam industri dan juga fakulti ini, mungkin ada antara kebaikan ataupun manfaat lain, contohnya selepas ini dengan universiti mempunyai kuasa otonomi, selepas ini mungkin akan ada hubungan antara universiti dan juga pihak industri untuk mendapatkan dana dan sebagainya. Okey, dari segi tersebut, selepas saya habis sangkutan saya selama 6 bulan, saya masih di sini dan saya masih lagi bersama-sama program ini. Dan juga pihak industri banyak melakukan kerjasama dengan pihak universiti. Salah satu daripada contoh adalah fellow yang sangkut dengan Aksiata telah memulakan dan juga menjalankan program University Leadership Development Program, ULDP, di mana Aksiata mempunyai satu program khas untuk membangunkan para pelajar universiti dari segi kepimpinan. Jadi mereka ada program khas. Dan program ini tercetus daripada sangkutan tersebut. Dan seperti saya sendiri, saya bersama-sama dengan CEO Open Learning Malaysia, Open Learning Global, Mr. Adam Brimo, di mana dia punya ibu pejabat dia di Sydney dan beliau telah membuka cawangan di Malaysia kerana melihatkan tentang apa ni, masa depan e-pembelajaran dan juga cara kita semua belajar yang telah berubah daripada tertumpu kepada dalam bilik darjah sahaja kepada atas talian ataupun dalam talian, ya. Dan kerjasama ini berterusan. Jadi sekiranya ada sesiapa yang ingin belajar tentang apa-apa bidang, boleh pergi ke openlearning.com dan boleh lihat banyak kursus-kursus yang terdapat di sana. Bentuk-bentuk kerjasama ini berterusan sehingga sekarang itu kita dengan harapan program iExchange ini akan berterusan. InsyaAllah. Selalunya kalau untuk program sebegini, kita ingin manfaatnya sampai kepada peserta. Tapi dari pihak industri pula, bagaimana mereka boleh memanfaatkan program ini apabila lahirnya pensyarah-pensyarah muda dengan idea-idea muda yang bernas yang lebih baru? Sebab yang terlibat tadi bukan nama-nama kecil, semua nama-nama besar dalam industri. Jadi mereka memanfaatkan program ini bagaimana selepas ini? Selalunya kita lihat bahawa kita perlu pergi ke industri. Kita akademia perlu pergi kepada industri untuk mendapatkan apa-apa manfaat. Tetapi melalui program ini, pertukaran kepakaran itu adalah merupakan satu simbiosis di mana kedua-dua pihak mendapat manfaatnya. Dan banyak ramai di antara fellow kita yang telah juga memberi banyak input kepada pihak industri tersebut di dalam projek mereka daripada segi kepakaran masing-masing. Dan di situ perhubungan di antara fellow dan industri tersebut berterusan yang telah menghasilkan geran-geran penyelidikan. Dan contohnya di antara UTM dan UEM telah memeterai satu perjanjian di mana UEM akan bekerjasama dengan UTM membangunkan kampus di Skudai dan sebagainya. Okey, sekali lagi doktor, mungkin harapan doktor untuk melihat program seperti ini boleh dilanjutkan lagi dengan skala yang lebih luas atau skala yang lebih besar dengan penglibatan lebih ramai para pensyarah yang akan menyertai nanti. Betul. Saya harapkan program ini akan diteruskan dengan lebih ramai penyertaan daripada para pensyarah
Dan juga bukan itu saja, tapi juga penglibatan daripada industri sendiri. So kami harapkan lebih ramai syarikat yang ingin menyertai program ini, dan ini akan membuka peluang yang lebih luas kepada para pendidik untuk mendapat manfaat daripada pertukaran pakar ini. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Muhammad Hafiz dan juga Dr. Rosman Rizal. Kita harapkan agar lebih ramai pensyarah muda yang berusia 30-an dan ke atas dapat menyertai program dan meningkatkan kemampuan universiti dan juga fakulti. Berbaki 5 bulan lagi ya untuk musim yang kedua. Jauh lagi perjalanan. Kita doakan selamat berjaya kepada doktor berdua, dan kita harapkan agar ia akan berterusan dan diluaskan lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Okey. Okay,